Sesuai dengan kebijakan Bapak Presiden, pada tahun 2024, porsi kredit perbankan diharapkan mencapai 30% atau sekitar 1.800 triliun. Dari saat ini yang baru mencapai 20% atau sekitar 1.200 triliun. Untuk itu, upaya percepatan dan perluasan penyaluran KUR Cluster sangat penting dijalankan sebagai upaya untuk meningkatkan akses penyaluran kredit bagi pelaku ekonomi kerakyatan. Hingga hari ini, KUR Cluster baru terrealisasi sebesar 4,8 triliun rupiah kepada sekitar 1,39 juta debitur. Terus memperkuat usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang telah terbukti menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi negara kita Indonesia.